Masih dapat dibendung kali ini angkat tinggi sampai 7. Masih dapat selamatkan kembali. Oh, terlalu jauh. Masih dapat selamatkan kembali umat yang sampai 7. Tipu saja masih dapat selamatkan kembali. Kali ini meninggalkan 8 pertandingan bola tadi. Poin perdana di set yang ketiga ini. Kali ini Fadil Sah. Resilient cukup sempurna angkat tinggi. Bola pegang ini mampu dibaca dengan baik oleh saudara Nanang tadi. Sebuah kill block tadi sehingga poin kembali untuk Satpol PP. Fadil. Resim yang kurang sempurna angkat tinggi. Gali. Kali ini pukulan menghilang dari saudara Gali. Membuahkan poin untuk SPP. Kali ini harus ganti bersiap dia. Lakukan sah. Prinsip yang kurang sempurna. Kali ini banyak yang kurang sempurna dari bidana tadi mas. Sehingga poin kembali Agung Sah. Kembali prinsip yang kali ini bersiap kembali dia lakukan sah. Prinsip yang kurang sempurna namun masih bisa selamatkan defense tadi. Angkat tinggi. Buang ke depan. Masih dapat. Masih dapat diselamatkan. Kembali angkat tinggi. Rizky defense lagi angkat tinggi. Kisu. Pukulan keras dari Kisu tadi tak mampu dikembalikan dengan baik sehingga Agung Sar. Kali ini Rizal yang cukup sempurna angkat tinggi. Wow, masih dapat. Aku begitu. Masih melebar. Sehingga berpindah poin. Maka selamat malam kepada tokoh adat Kampar Batu Rojak. Selamat datang selamat menyaksikan pertandingan. Nampaknya baru saja mengenai rambutnya. Terlihat lebih 17 tahun lebih muda atau rojak. Kali ini Nanda Sang. Kali ini pukulan keras dari sekitar tadi namun sayang masih boleh berlakon pertandingan sehingga poin kembali diraih oleh Akademi SPB. Nanda siap Nanda lakukan serve. Resep yang cukup sempurna kali ini. Tipu saja masih dapat diselamatkan. Kembali angkat tinggi, tipu belakang. Kembali umpan tinggi. Bola quick.